Jumlah investor yang akan memulai pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, terus bertambah. Terbaru, akan ada 10 investor lagi yang akan groundbreaking di IKN. Ini merupakan groundbreaking gelombang kedua di IKN. Rencananya, peletakan batu pertama investasi 10 investor ini berlangsung 1 November. Presiden Jokowi dijadwalkan kembali hadir di IKN, sekitar 10 perusahaan, tanggal 1 November itu groundbreaking, jelas tenaga ahli komunikasi Otorita IKN Troy. Pantau di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023, dia menambahkan, perusahaan yang akan melaksanakan peletakan batu pertama tersebut bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, leisure, keuangan, dan lain-lain. Kendati demikian, Troy enggan membeberkan perusahaan mana saja yang dimaksud beserta investasi yang dibenamkan oleh mereka di IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, melaksanakan groundbreaking atas pembangunan hotel pertama di IKN bertajuk Hotel Nusantara, 21 September 2023 silam, turut hadir dalam kesempatan tersebut, Konsorsium Agung Sedayu Group, ASG. Selaku investor Hotel Nusantara, yang terdiri dari 10 taipan besar yang kerap disebut naga, meliputi, ASG milik Sugianto Kusuma, Aguan, Salim Group milik Antoni Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulau Intan milik Kui Sudarto, Jarum milik Budi Hartono, kemudian Wings Group milik William Katwari, Adaro milik TP Rahmat Botohir. Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Chandranegara, dan Astra milik Soeriat Jaya. Selain itu, ada satu konglomerat lainnya yang hadir yaitu Kawan Lama Group. Menurut Jokowi, para konglomerat yang hadir tersebut merupakan orang dengan tingkat kesibukan tinggi, namun, mereka berkenan hadir menyaksikan langsung pembangunan hotel di IKN. Untuk itu, kepala negara tersebut mengucapkan terima kasih atas kehadiran Aguan dan kawan-kawan dalam groundbreaking Hotel Nusantara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.